Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. So, di video kali ini seperti yang ada di judul dan di thumbnail, aku bakal ngebuka alias unboxing plus review OMG doll. OMG, dia yang roller chick ya, jadi kayak roller skate girl gitu. Tada! Nah, ini aku belinya di Shopee, nanti linknya bakal aku taruh di description box. Harganya aku lupa guys, berapa, antara 600, 700, 800, segituan lah ya. Kalau misalnya kalian mau, klik aja link di description box. Langsung aja kita ke reviewnya. Kalau dibuka kayak gini, ini tuh ada gagangnya kayak gini. Nah, ini bagaimana bukanya, ya? Mohon maaf nih, kita bingung gimana cara bukanya. A few moments later. Oh, gitu. Jadi ini tuh nggak bisa dilepas. Jadi kayak cuma digeser-geser aja, ntar dia begini bentuknya. Lucu ya? Oh, bisa dibuka kayak gini. Nah, di dalamnya sini masih ada surprise-nya lagi, tapi ini bonekanya masih nyangkut-nyangkut gitu. Jadi aku buka dulu ya. Jadi di dalamnya itu ada ini, bonekanya. Dia artikulasinya nggak terlalu bagus ya sebenarnya, karena memang LOL memang tidak terlalu fokus untuk artikulasinya. Dia cuma bisa digerakin di bagian tangan aja, kayak gini, ditekuk. Tuh, tangannya lumayan lentur, terus di bagian kakinya dia cuma bisa ditekuk sekali, dan itu kayak derajatnya kecil banget. Tuh, nggak ada perubahan. Tuh, kalau dilurusin kayak gini, kalau ditekuk kayak gini. Tuh, kayak gitu. Perubahannya tidak terlalu signifikan, tapi nggak apa-apa karena ini roller skate, jadi aku suka aja gitu. Kita buka bag yang pertama ya, guys. Ini aku nggak tahu ini isinya apa. Wow, isinya disco ball. Oke, ih, gemes banget, guys. Jadi isinya tuh ada tas dia, bentuk disco ball, dan ini tuh bisa dibuka beneran. Kayak, wow banget nggak sih? Tasnya begini, kayak... Kemudian ada beberapa surprise bag, kita buka sama-sama. Ada 4 ya, ada 1, 2, kayak ada 3, dan ada 4. Kita buka yang ini dulu. Ini bagus banget kotaknya. Yang aku amatin dari LOL, sekarang mereka benar-benar less plastik untuk ininya. Jadi ininya kayak banyak kertas gitu, aku senang banget. Wah, ini roller skate-nya dia. Lucu banget, oh my god. Lihat deh, lucu banget guys, lucu banget, oh my god, lucu banget. Terus yang ini, wow, ekstra banget. Ini kita dapet anting-anting dia yang super sangat besar. Lihat deh, kayak mau kemana nih. Terus sama kacamatanya yang super gorgeous. Kalau kita pasangin kayak super gorgeous. Ini dapet anting lagi guys, ada dapet anting disco satu, kayak wow, ekstra banget cuy. Nih, sama dapet kayak gelang gitu, kita pasangin aja nanti ya. Habis ini apa ya, bingung gitu kenapa antingnya ada dua ya. I mean, satu doang anjir. Ini apa sih, ini kalung ya? I don't think so. Kayak ini bukan anting deh guys, tapi aku nggak tahu ini apa, kalung. Terus yang berikutnya ada, ya Allah, ini lucu banget. Aku sayang banget mau ngerobeknya, kayak ini udah pasti baju lah ya, karena dia ada hangernya gitu. Wow, so cute. Oh my god, ekstra banget coy. Terus yang terakhir ini kita buka juga. Kayak lucu banget, ini jaketnya literally so freaking gorgeous. Look at that, look at that. See us later. Nah, sebenarnya aku bingung nih, ini buat apa? Oh my god, ternyata aku salah. Oke, amatir. Jadi anting-anting diskonya ada dua, guys. Nah, berarti tadi bukan anting-anting gak sih? Kayak, aku gak tahu apa itu kayaknya. Kalung gak sih? Kalung gak sih? Kayaknya kalung deh. Coba kita pasangin dulu ya jaketnya ya, biar rodo-rodo apik ngono lho. Aku suka ya, kuku dia tuh kayak tajam panjang gitu loh. Ada nail artnya, lihat kayak... Oh my god. Oke, sorry videonya kepotong karena tiba-tiba kameranya mati soalnya kepanasan. Dan ini dia tampilannya. Aku lupa ngasih tahu kalau tadi dapet apa nih namanya, stand juga. Yang aku suka dari boneka LOL, mereka tuh selalu siapin stand untuk dollnya, jadi nggak kesusahan
Dan itu nilai plus banget, karena kadang-kadang kalau aku pribadi sih suka susah nyari stand yang cocok buat boneka kalau dia tuh nggak termasuk stand di dalamnya. Gitu guys. So yeah, ini tampilannya. Ini lucu banget. Terus ini dapet ekstra celana, kayak celana jeans bling-bling gitu. Tapi aku pakein yang ini dulu aja, karena ini menurut aku kayak lebih lucu aja sih. Nanti aku ganti juga sih pakai ini. Oke, gitu aja video unboxing kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian terhibur dengan video ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok aku karena aku tiap hari update di sana. I'll see you guys next time. Bye!